Baik, selamat sore. Sore. Mohon izin, saya izin dengan Kapolresta supaya berita ini tidak simpang siur. Kami akan jelaskan bahwa kejadian yang terjadi kemarin siang kira pukul 13.30 kita bertempat di Jalan Kapten Dergok, tepatnya di depan di areal parkir Tiki. Ada suatu peristiwa pidana yaitu pembunuhan secara berencana, di mana tersangka dalam hal ini bernama Iwayan Sisi, beralamat di Jalan Gunung Batur, Kabupaten Klaten, Pasar, kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Iketut Pasar Mas, mana kejadian ini berawal dari kesalahpahaman masalah lahan parkir, di mana yang sebenarnya yang menempati lokasi parkir tersebut adalah pelaku sendiri, yang mana pelaku terkadang sewaktu-waktu apabila berhalangan diberikan kepercayaan kepada si korban. Namun demikian ada bahasa bahwa lahan itu akan diambil alih oleh pecalang. Bahasa tersebut dilontarkan oleh korban melalui omongan maupun melalui SMS. Namun karena pelaku tidak bisa membaca, jadi pelaku mohon bantuan kepada Satpam Tiki untuk membacakan. Setelah dibacakan, timbul rasa emosi dari pelaku, yang mana ada alasan tertentu yang membuat pelaku emosi. Salah satunya, apabila lahan tersebut diambil alih oleh pecalang, maka pelaku tidak akan dapat pekerjaan lagi. Kemudian hal yang janggal dalam hal ini, pelaku tidak yakin bahwa itu akan diambil oleh pecalang, sehingga timbul rasa emosi ingin menghabisi si korban. Kemudian dengan dasar demikian, pelaku pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah pisau. Pisau itu notabene adalah sangkur. Kemudian pelaku kembali ke tempat kerjanya, dan pada saat sekira pukul 13.30 pelaku sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang parkir, muncullah si korban dari arah barat berjalan kaki. Dilihat korban juga melakukan pengaturan parkir mobil, kemudian begitu dekat ditarik, langsung dihujani dengan pisau bertubi-tubi. Mendapat informasi demikian melalui radio HT, yang kebetulan tim kami Reskrim ada di dekat lokasi, sehingga dengan sigap mendekati TKP mencari informasi. Didapat informasi bahwa pelaku lari ke arah barat, kemudian dikejar oleh tim Reskrim sehingga diamankan ke Polsek Detim. Kalau isi SMS itu tertera tanggal 6 Juli, karena pelaku tidak bisa membaca, kemudian sekiranya berpikir pelaku bahwa SMS itu penting, kemarin pada tanggal 26 kemarin
pelaku mohon bantuan kepada Satpam Diki untuk membacakan. Setelah dibacakan, timbul rasa emosi, entah diartikan bagaimana, sehingga pelaku pulang ke rumah untuk mengambil pisau.